Atlet renang putra Indonesia Joe Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris tahun 2024. Joe diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sebelum mulai bertanding pada 2 Agustus mendatang. Atlet renang putra Indonesia Joe Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Senin sore. Joe diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sekaligus adaptasi kondisi cuaca. Karena kita kan tahu di kita tempat kita latihan kemarin di Amerika ya, outdoor. Nah, kembalinya di sini juga suhu air kan tidak sesuai. Artinya nanti di Paris itu kan sudah diperkirakan telah 25 derajat Celcius. Sementara tempat kita latihan di Indonesia rata-rata di 28 derajat, ya kan? Sampai kadang nanti 30 kalau di outdoor kan kena panas. Dan hawanya kita pun panas. Ini jadi debut Joe di ajang Olimpiade untuk mewakili Indonesia di cabang olahraga renang dan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Bangga bisa mewakili Indonesia di Olimpiade karena merupakan juga cita-cita saya dari kecil sebagai perenang. Dan mohon doa dari warga Indonesia untuk supaya bisa perform yang terbaik. Cabang olahraga renang akan digelar pada 27 Juli sampai 4 Agustus mendatang, sementara tim renang Indonesia baru akan bertanding pada 2 Agustus mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.